Oke, teman-teman, hari ini saya ada di Setu, yaitu Setu di wilayah Depok. Ini kita akan mancing ikan mujair. Biasa kita umpannya umpan cacing. Oke, doakan teman-teman, mudah-mudahan ini berhasil dan ada strike. Kumpul gue di bawah. Kena bro, kena. Lumayan bro. Kenapa ini? Sudah, sudah dimakan. Mantap bro. Aku sukanya kayak ikan lohan semua. Ini kita ini hidupin aja. Bawa belum terus gitu tuh bro Oke teman-teman semua, sepertinya mancing hari ini kurang hoki ya. Saya sudah sampai 2-3 jam baru mendapatkan 2 ekor ikan. Nah, ini ikannya teman-teman, 2 ekor ikan, ya lumayan lah untuk akuarium. Oke, tapi mancing akan saya tetap lanjutkan. Semoga masih ada strike-strike yang membuat saya semangat. Jadi buat teman-teman, jika mancing ya harus sabar. Inilah dunia pemancingan. Ombaknya cukup besar. Sementara hari sudah semakin sore. Ini adalah Setu Pengasinannya. Setu Pengasinan. Saya sudah beberapa kali datang ke mari. Ini banyak rawa-rawa ini di sini. Banyak sekali ini ular sawah di sini. Kita harus berhati-hati.
oke. Saya akan jalan perlahan-lahan. Mungkin ini juga dapat menghibur teman-teman. Nah, ini pohon eceng gondok ya. Ini banyak sekali pohon keladi di sini, teman-teman. Ini bolong-bolong ini. Ini bolong-bolong, mungkin dibilang janda bolong ini. Mungkin. Nah, ini bolong-bolong juga ini. Ini mungkin namanya janda bolong ya. Nah, ini bolong-bolong. Nah, bolong-bolong semua nih, teman-teman. Nah, ini pun sama. Bolong. Ini mungkin yang disebut janda bolong. Oke, ini banyak sekali ini keladi-keladi ya. Pohon keladi. Oke, kita sabar saja, mudah-mudahan masih ada strike. Benar-benar mulai itu di situ banyak mulai wow ya kan benar-benar. Oke, ada capung, ini capungnya bagus sekali ya teman-teman. Seperti ya, kita pindah tempat, tapi ini lebih bagus dibanding tempat yang pertama tadi. Semoga ini mendapatkan strike yang terbaik. Ini rawa-rawa ya yang sebelah sini. Kalau kita ke sana itu bisa nyebur. Yang kayak mancing itu jarang ada yang maju, karena kalau maju nyebur ya teman-teman. Oke teman-teman, sepertinya kita akhiri saja ya mancing kita kali ini. Hanya mendapatkan 2 ekor. Saya akan tunjukkan sama teman-teman. Vlog kita sudah hari ini. Nanti kapan-kapan kita akan datang kembali kemari di setu sekitar wilayah Depok. Oke teman-teman, sampai jumpa. Salam mancing mandi.